Lupa password 10 tahun, komputer berisi Bitcoin 48 miliar akhirnya bisa dibuka. Seorang pria asal Eropa yang memiliki nama samaran Michael sukses membuka kunci e-wallet tersebut setelah meminta bantuan dua peneliti cyber yang biasa meretas kombinasi password digital, yaitu Joe Grant dan Bruno. E-wallet tersebut tidak bisa dibuka oleh Michael sejak 2013 lalu karena ia lupa kata sandi dari dompet digital tersebut. Informasi kata sandi e-wallet Michael yang kabarnya terdiri dari 20 karakter juga sebenarnya sudah disimpan dengan aman dalam sebuah file dengan bantuan software bernama TrueCrypt. Namun, file tersebut ternyata korup sehingga kata sandi yang sudah terenkripsi itu tidak bisa diakses. Michael akhirnya menemukan orang yang bisa membantu membobol e-walletnya pada 2022 lalu. Ia meminta bantuan peneliti cyber Joe Grant untuk membantu permasalahannya. Karena masalah Michael agak pelik, Joe bersama rekannya bernama Bruno sepakat untuk membantu Michael dan setelah rajin menghubungi Michael berkali-kali terkait tanggal dan aktivitas dia di dompet digital digitalnya pada pertengahan 2013 lalu, berhasil menemukan password e-wallet Michael yang berisi puluhan Bitcoin pada November 2023 lalu. Michael pun berterima kasih kepada Joe dan Bruno dan memberikan sejumlah porsi Bitcoin yang dia miliki kepada mereka. Ia juga bersyukur dia lupa password dompet digitalnya, sebab kalau dia masih ingat, mungkin dia akan mencairkan semua Bitcoin yang ia miliki pada 2013 lalu. Pada 2013 lalu, nilai 43,6 keping Bitcoin kabarnya berkisar di angka $5,300 atau sekitar 86,1 juta. Namun sekarang per akhir Mei 2024, harga 43,6 keping Bitcoin meningkat drastis ke angka $2,95 juta atau sekitar 48,7 miliar. Kalian yang dengar cerita ini ikutan lega nggak sih?